الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya hormati, yang saya muliakan, segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh, para sesepuh, para emak-emak militan, para jawara, para pejuang-pejuang keadilan yang hari ini menampakkan hatinya yang bersih dan suci, tetap hadir di tempat ini untuk menegakkan keadilan. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai para pejuang-pejuangnya. Saya dan kawan-kawan baru saja sampai dari kota suci Mekah, langsung dari bandara langsung ke tempat ini. Saya bersama dengan Sekum FPI Pak Haji Munarman, bersama dengan Imam-Imam FPI, Imam Jawa Barat Kiai Maksum, dan juga Imam FPI DKI Habib Mohsin bin Zaid Al-Attas, Imam FPI Banten Kiai Haji Buya Ahmad Qurtubi Jailani, Ketua GNPF Ulama, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212. Kami semuanya di Makkah Al-Mukarramah sampai kemarin. Beberapa hari sampai Imam Besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab menitip pesan untuk kita semuanya agar kita tetap istiqomah apapun yang terjadi, tetap menegakkan keadilan. Saudara sekalian, kita tidak akan pernah takut dengan ancaman-ancaman. Aksi kita tetap aksi damai, betul? Oleh karena itu, kita harus memastikan aksi kita aksi damai. Bagi para satgas-satgas keamanan yang sudah ditugaskan agar memantau kanan kirinya, jangan sampai ada perusuh yang coba-coba memprovokasi. Kalau ada provokasi, maka ditangani dengan sebaik-baiknya, serahkan ke aparat kepolisian. Dan yang lain jangan panik, biarkan urusan satgas keamanan, betul tidak? Tenang, insya Allah Ta'ala aksi kita seperti yang biasanya. 212 jutaan orang pun ditakut-takuti, tapi tetap kita punya tekad aksi kita damai, ya damai saudara, betul tidak? Jadi jangan kita mau terprovokasi oleh siapapun. Habib Rizik Syihab di kota suci Mekah kemarin mengingatkan kepada saya untuk menyampaikan salam kepada segenap rakyat Indonesia yang hadir pada hari ini menegakkan keadilan. Saya sampaikan salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, upaya penegakan keadilan ini adalah satu-satunya benteng dan tonggak tegaknya satu negara. Negara kalau sudah tidak adil, runtuh. Hukum kalau sudah tidak adil, hilang kepercayaan, betul? Ekonomi kalau sudah tidak adil, runtuh. Sosial kalau sudah tidak adil, runtuh. Termasuk berbangsa dan bernegara kalau sudah tidak adil, pasti runtuh saudara. Nah, oleh karena itu sekarang saya mau nanya, di Indonesia sekarang ini keadilan
tegak keadilan atau banyak ketidakadilan? Tidak adil. Ketidakadilan banyak atau tidak? Tidak. Ketidakadilan banyak atau tidak? Tidak. Kira-kira dibiarkan atau kita lawan? Lawan. Dibiarkan atau kita lawan? Lawan. Berarti yang melawan ketidakadilan mereka adalah pecinta negara yang seaslinya. Mereka pecinta negeri yang asli. Mereka adalah pecinta-pecinta kebenaran yang akan mewariskan Indonesia yang mandiri dan berdaulat kepada anak cucu mereka nantinya. Betul tidak? Siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap. Saudara sekalian, mari sama-sama kita baca satu qasidah yang isinya meminta pemimpin yang adil. Qasidah ini biasa dibaca ya arhamar rahimin. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi menyatakan siapa orang yang membaca atau menyebut ya arhamar rahimin 3 kali maka mintalah apa saja yang dia kehendaki. Allah yang paling pemurah dan penyayang akan menyapa kita semuanya. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin artinya yang maha penyayang. Kita minta negeri yang berkah, yang damai, yang aman, yang menghancurkan segala kezaliman dan kebatilan. Kita ucapkan selamat datang kepada Imam FPI DKI Habib Mohsin bin Zaid Al Atas, yang mana kita sama-sama baru pulang dari kota suci Mekah langsung ke tempat ini dari bandara. Takbir! Saya mau nanya saudara sekalian, Indonesia harganya mahal atau tidak? Mahal atau tidak? Betul? Kira-kira mau dilepas begitu saja? Mau dilepas begitu saja? Yakin? Siap berjuang? Takbir! Sama-sama kita baca ya arhamar rahimin, doa kepada Allah. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Semua antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya rab Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahim. نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
حضرات تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين راحمين يا أرحم. يا yang baru datang langsung masuk ke jalanan Pak. Yang baru datang ke jalanan duduk, jangan ada yang di taman. Harap masuk duduk kecuali petugas keamanan. Ya Rabbi hiyina syakirin wa tawaffana muslimin nub'ad minal aminin fi zumratin sabiqin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij muslimin ya rabbana ya mujib ya rab antas sami'ul qarib taqal wad manzur ilal mu'minin ya arhamar ya arhamar rahimin. Mari Pak yang masih di lapangan Pak bisa duduk di jalanan semuanya. Silakan Ibu, Bapak silakan. Yang masih kosong di lapangan untuk duduk, kita sama-sama berdoa terus. Allahu salam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wassahbi wat tabi'in amar rahimin ya arhamar rahimin. Jadi tadi menurut hadis Nabi, pemimpin pendusta tempatnya di, pemimpin pembohong tempatnya di, pemimpin yang kecurangan melakukan kecurangan tempatnya di. Kita doakan itu hadis Nabi tidak pernah salah ya. Para pemimpin yang curang, yang bohong, yang memanipulasi angka-angka, tempatnya di neraka jahanam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang kita dengarkan Habib Kohar, Imam FPI dari Jawa Barat. Kiai Warsum maksud saya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Maka Pak Kiai, Kiai Warsum. Saya boleh tanpa pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi amarona bil jihadi fisabilillah bil mali wal quwwati wal fikri wal lisani wa da'wah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah alladzi la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ahibbal kiram wal muhtaram bi ikhwan fillah. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Wa khairal jazaa syukran jazila syukran katsiran fid dunya wal akhirah kepada para ibu, para bapak, para guru, para kiai yang sudah tampak hadir di tempat yang mulia ini. Semoga kita datangnya ke tempat ini dijadikan amalan solihan, thayyiban, jayidan, hasanan, mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita di siang ini sudah bisa berkumpul bertatap muka di zaman now. Di zaman now. Di zaman kegelapan. Kenapa saya mengatakan zaman ini zaman kegelapan? Kita tahu saudara, pernah enggak waktu gas
naiknya siang atau malam, saudara? Terus listrik naiknya siang atau malam? BBM naiknya siang atau malam? Malam. Pengumuman pemilu pun siang atau malam? Malam. Ada kemungkinan, saudara, untuk memperingati HUT NKRI 74 ini, ada kemungkinan pagi-pagi sudah selesai, saudara. Ada kemungkinan. Kapan HUT NKRI dilakukan? Oh, tadi malam jam 1 sudah dilaksanakan. Wow, zaman now seperti ini, saudara. Saudara-saudaraku yang kucintai, kita datang ke sini bukan ada apa-apa. Kita melawan kedoliman, kejahatan, ketidakadilan, dan kecurangan. Kecurangan ini, saudara, harus dilawan. Suami curang sama istrinya harus dilawan. Suami curang sama istrinya harus di... Istri curang sama suaminya harus dilawan. Anak curang sama orang tuanya harus dilawan. Harus dilawan. Tetangga curang sama kita, dolim sama kita harus dilawan. Jadi ini aksinya dibawa damai aja ya. Mau dibawakan. Ini paling yang paling komplit ini ada sambal, ada rujak. Rujaknya, ada rujak. Enggak tahu kan kita. Gila lihat rujak. Ikan nasi. Rujak gue ngeri. Udah nanti aja barang kembali. Dan hari ini juga, saudara, kita sama-sama berkumpul dalam langkah tahlil akbar. Mengenang mereka para syuhada yang gugur di tanggal 21-22 Mei. Habib, kenapa kok mereka dikatakan syuhada, Habib? Padahal mereka kan meninggalnya bukan dalam keadaan perang melawan kafir. Saudara, kalau kita buka literatur-literatur kitab fikih, salah satu jenis syuhada ada yang dinamakan sebagai syahidul akhirah. Siapa syahidul akhirah? Syahidul akhirah itu orang yang secara hukum dunia, hukum fikih di dunia, dia tidak dihukumi sebagai syahid. Tetap dimandikan, tetap disolati, tetap saudara dikafani dan lain sebagainya. Akan tetapi di akhirat dikategorikan sebagai syahid, bisa memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Saudara, macam-macam jenisnya syahid akhirah. Salah satu yang disebutkan oleh para fuqaha, oleh para ulama, jenis syahid akhirah adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan dizalimi, saudara. Orang yang terbunuh dalam keadaan dizalimi. Saya mau tanya mereka yang terbunuh di 21-22 dizalimi atau tidak? Dizalimi atau tidak? Dizalimi atau tidak? Kutilu bilairi hak. Mereka dibunuh dengan cara yang tidak benar. Mereka dibunuh dengan cara yang sadis. Mereka yang dibunuh dengan cara yang biadab. Mereka dibunuh. Tidak ada alasan untuk bunuh mereka, saudara. Betul? Makanya mereka dalam kata fikih dikategorikan sebagai syuhada. Kita doakan mudah-mudahan mereka diterima sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak sampai di situ, saudara. Saya baca di Tempo berita beberapa saat yang lalu, ada laporan yang masuk ke Komnas HAM bahwasanya ada 70 orang yang hilang, saudara. Betul? Betul.
Itu saya kutip dari Tempo, bahkan gak sampai di situ. Banyak yang luka-luka dan banyak yang mengadu dianiaya, saudara. Bahkan tidak sampai di situ, Amnesty Internasional tegas mengatakan tanggal 21-22 ada pelanggaran HAM yang cukup serius, saudara. Betul? Betul? Bahkan masih banyak yang dipenjara, ibarullah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, kami ingatkan kepada mereka yang mendolimi rakyat, yang mendolimi warga Indonesia, yang mendolimi para korban. Siapapun Anda, hari ini masih bisa ditutup-tutupi, tapi sehebat apapun bangkai ditutupi, akan tercium juga, saudara. Betul? Betul? Sehebat apapun bangkai Anda tutupi, akan tercium juga. Tubuh Allah, kembali kepada Allah. Waktunya belum selesai, saudara. Kalau kau mau kembali kepada Allah, maka saat ini waktunya. Jangan putar balik, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Oleh karena itu kami minta pelaku, para pembunuh rakyat, para membunuh warga Indonesia dihukum seberat-beratnya, dan kami minta dihukum mati, saudara. Setuju? 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 Saya mau tanya, semua umat Islam siap perjuangkan rakyat, siap perjuangkan rakyat Indonesia? Siap perjuangkan darah rakyat yang tumpah? Siap perjuangkan rakyat yang telah berkorban? Siap. Takbir! Takbir! Dan perjuangan kita masih panjang, ibadallah. Selama badan masih, nyawa masih ada di badan, selama hidup kita masih akan terus berjuang, saudara. Puncak dari perjuangan kita, kapan? Ketika kita menghembuskan napas terakhir, mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Makanya karena perjuangan kita masih panjang, saya ingatkan pesan imam besar dari Makkah Al-Mukarramah. Kita hari ini melakukan aksi, lakukan aksi dengan damai. Setuju? Lakukan aksi dengan tertib. Setuju? Lakukan aksi dengan teratur. Setuju? Lakukan aksi dengan akhlakul karimah. Setuju? Jangan sampai terpancing provokasi. Setuju? Hati-hati. 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 Kurang kompak, hati-hati. 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 Provokasi. Kurang keras, hati-hati. 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 Provokasi. Lagi-lagi semua tanya, umat Islam siap bersatu? Siap. Kurang kompak, siap bersatu? Siap. Lanjutkan perjuangan? Siap. Tegakkan keadilan? Siap. Ikut komando ulama? Siap. Siap turun aksi dengan tertib. Siap turun aksi dengan teratur. Siap terus lanjutkan perjuangan. Siap. Ayo angkat tangannya, Allah Akbar. Terakhir mari sama-sama saya mau ajak semuanya. Kita baca selawat badan dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badan, perjuangan umat diberikan kemenangan oleh Allah. Dan kita doa mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badan, imam besar kita Habib Rizik bisa kembali ke tengah-tengah kita. Amin. Kembali memimpin pergerakan kita langsung di tengah-tengah kita. Amin. Kira-kira kangen gak sama imam besar Habib Rizik? Kangen gak sama beliau? Kalau beliau datang nanti siap kita jemput sama-sama. Siap. Kita putihkan Jakarta. Siap. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan berdoa. Insya Allah beliau akan dipulangkan ke Indonesia oleh Allah dalam keadaan menang. Insya Allah, saudara. Dalam keadaan menang, insya Allah. Dalam keadaan menang, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semua kita baca salawat badar. Yang keempat, semua yang khusyuk kita baca. Ketuk pintu rahmat Allah. Ketuk daripada pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah datang, tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi, saudara. Sama-sama semua. Salatullah. Salamullah. Ala taha. Kura-kura salatullah. Allah ala yasir. Kali lagi salatullah. Salamullah. Ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salamullah ala yasir. Semua angkat tangan minta sama Allah. Tawassalna. Bismillah. Wa bilhabib. Rasulillah. Allah.
jihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala tuha ya Rab unsurna kama nasarka Rasulullah serta ahli badar ya Rab billah ilahi salim al-umma Allah Allah ilahi salim al-umma ya Allah diwan nigma wa min hamil wa min humma bi ahlil ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah Allah Allah salatullah salamullah ala yasir habibillah sekali lagi tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله Al-Quran imam kami Al-Quran petunjuk kami Allah Allah Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Al-Quran imam kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami semuanya aksi bela Islam aksi bela Islam aksi bela Islam Allah Allahu Akbar aksi bela Islam aksi bela sama-sama semangat angkat tangan semua angkat tangannya takbir Allahu Akbar 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 Allah Allahu Akbar Al-Qur'an iman kami Allah Allah Al-Qur'an Ibu-ibu semua jangan berdiri tetap di tempatnya karena kita akan membaca tahlil untuk mujahid yang telah meninggal dunia tanggal 21 dan 22 Mei dan juga saudara-saudara kita para panitia penyelenggara pemilihan umum yaitu KPPS yang kurang lebih meninggal dunia sekitar 500 orang lebih dan yang dirawat di rumah sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi setelah sholat asar siap untuk berzikir ya. Siap untuk tahlil ya. Semangat takbir afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semangat la ilaha illallah 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 la
La ilaha illallah. 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 Semua. La صلي عليه وسلم. اللهم صل على محمد. Haji Abdul Khair dari Bima NTB, tolong waktunya singkat saja. 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Karena saya latar belakangnya hukum, saya ingin menyampaikan tentang hukum. Kami dari Bima, ongkos pesawat saat ini Rp2.408.200. Saya jual sapi Pak untuk datang untuk hadirin demo pada saat ini. Dan mari kita belanjakan harta dan kekayaan kita untuk memperjuangkan kebenaran itu. Saya termasuk alumni 212 dan saya pernah juga ikut orasi ketika menjaga independensi hakim ketika terjadi penistaan terhadap agama oleh saudara Ahok. Kemudian ketua MK adalah orang Bima, saudara Anwar Usman. Sama-sama tugas dengan saya di perbatasan timur-timur. Beliau di pengadilan negeri, saya di pengadilan agama pada waktu itu. Dan kami mengingatkan kepada Bapak Anwar Usman, ketika Anda menerima jabatan itu, Anda mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka tolong kami rakyat di Kabupaten Bima dan di NTB merasa malu ketika Anda tidak mampu menegakkan kebenaran-kebenaran yang di hadapan mata Anda. Kita melihat proses sidang, mulai dari permohonan, kemudian alat bukti. Bukti ada 5. Bukti surat sudah disampaikan oleh tim, kemudian bukti saksi sudah disampaikan, kemudian persangkaan hakim, kemudian pengakuan di depan sidang, kemudian pendapat para ahli. Kalau lihat daripada rentetan ini, maka tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita besok akan kita dengarkan keputusan daripada Mahkamah Agung.
konstitusi. Mari kita banjiri Jakarta ini. Kita korbankan harta, tenaga dan tenaga kita untuk memperjuangkan kebenaran ini. Insya Allah, saya melihat ketika terjadi peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh Raja Namrud, kemudian burung pipir sampai semut rame-rame menyiramkan air kepada api yang dibesarkan oleh Raja Namrud. Lalu si cecak mengatakan, tidak mampu air yang kau bawa hanya setetes untuk membunuh api yang begitu besar yang dibakarkan oleh Raja Namrud. Tetapi semut mengatakan, saya ingin dicatat oleh Allah walaupun setetes air yang saya bawa, tetapi saya ikut melindungi orang-orang yang mencintai kebenaran, orang-orang yang membawa kebenaran, orang-orang yang membawa perjuangan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan sekelumit ini akan menggugah perasaan kita, menggugah kemauan kita, jiwa juang kita untuk menegakkan kebenaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang biadab dan sadis terhadap rakyat, sehingga jatuh korban meninggal dunia 10 orang, empat anak, dan lebih dari 800 orang luka tembak dan pukulan, serta lebih dari 500 orang ditahan. Di antara mereka banyak yang disiksa di dalam tahanan. Selain itu, lebih dari 30 orang hingga saat ini masih hilang, belum ditemukan. Oleh karenanya, kami para habaib, ulama dan aktivis, serta tokoh berbagai ormas Islam. Kedaulatan rakyat, biar kita tahu. Ya, artinya itu. Ya, padahal silakan Ibu Nurdiyati di sini. Ibu Nurdiyati nanti silakan langsung. Bunda Nena ditemani Ibu Nurdiyati. Jangan sampai jadi sendirian di tengah-tengah kaum bapak-bapak. Ya, Kerosit silakan Pak Daun. Wah, Masya Allah. Silakan Habib Ali. Pak Yusuf Marta silakan. Acara berikutnya akan dipimpin oleh Kyai Haji Sobri Lubis. Silakan Bunda Neno. Dan petisi ini nanti kita akan serahkan kepada Hakim Konstitusi yang berada di Mahkamah Konstitusi. Mengenai teknis kapan diserahkan, kita serahkan nanti kepada Bapak Abdullah yang Amahwa. Tafadhol, Kyai Haji Sobri Lubis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, silakan Bunda. Bentar. Sudah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membacakan petisi kedaulatan rakyat untuk keadilan dan kemanusiaan. Kita akan bacakan secara bersama-sama bergiliran satu persatu. Dipastikan semua sudah pegang satu-satu. Dan nanti untuk wartawan akan dibagikan semua insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
petisi kedaulatan rakyat untuk keadilan dan kemanusiaan. Melihat dan memperhatikan serta mencermati aneka kezaliman yang terjadi selama ini, khususnya dalam rentang waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Antara lain, satu, kriminalisasi dan makarisasi para habaib dan ulama serta aktivis, juga pembubaran dan terorisasi ormas Islam. Dua, pembiaran penodaan terhadap agama, bahkan perlindungan dan pembelaan terhadap penoda agama. Tiga, pembiaran gerakan liberal, Neo-PKI, LGBT, Ahmadiyah dan Syiah Rafidah, serta aneka aliran sesat dan berbagai kemungkaran sehingga merajalela di seantero negeri. Empat, penjualan aset negara kepada asing dan aset, penumpukan utang negara, pemberian dukungan kepada program obor Cina dan penerimaan imigran Cina sebagai TKA di Indonesia sekaligus pembiaran pribumi terpuruk. Lima, pelaksanaan pemilu curang dan brutal sehingga lebih dari 500